Purna. Kak Aris, kamu di mana? Sibuk banget kalau lihat anak-anak SMA mesti loh. Enggak, aku enggak ada yang mau fashion show. Oh, mempersiapkan yang mau fashion show. Enggak, ngasih blocking. Oh, ngasih gitu. Blocking nanti gimana berjalan cara-cara di catwalk gitu ya. Oke, langsung aku kita cowok banget, jadi cowok mainnya fashion show. Ya, jadi jago fashion gitu. Show. Ya. Benar sekali. Yang pastinya kita tadi banyak sekali melihat ekstrakurikuler dari musik. Kalau tadi ada paduan suara, karawitan, ada band. Nah, sekarang kita mau lihat dulu di balik mereka cowok-cowok, cewek-cewek yang sering main musik, ya. Ada yang suka fashion show. Iya dong, ada yang suka berjalan di atas catwalk. Penasaran Romania? Kita saksikan langsung. Langsung saja ya. Ini dia penampilan fashion show dari SMK Bakti Karya Karanganyar. Namanya siapa? Kalau Mimi yang maju, Mimi. Kenapa tepuk tangan? Hah? Kalau saya nggak ada yang tepuk tangan. Ini dibikinkan lagu sama Sule lo. Hah? Dibikinkan lagu sama Sule lo. Apa? Mimi I Love You? Bukan. Lagunya Sule ada lagunya judulnya Mimi I Love You lo. Emang ada? Ada. Mimi sudah berapa lama menggeluti bidang fashion show? 3 bulan. Baru 3 bulan udah keren. Ya? Mimi berapa? Hah? Berapa bulan? 3 bulan. Aku sudah 8 bulan. Bukan itu. Sebulan lagi, Raja. Belajar 3 bulan. Kalau di sini yang ngajarin siapa atau Mimi belajar otodidak sendiri? Yang Mbak Putri yang belajarin. Mbak Putri? Oh, Mbak Putri produser. Ya. Cucu, Putri sini dulu. Ternyata kamu yang ngajarin. Sebentar, Putri sini. Ya, ya. Putri. Oh, Putri yang ngajarin fashion show. Salah satu produser TV, Mbak Putri ternyata telah mengajar Mimi dengan luar biasa. Kalau di sekolah berapa kali untuk belajar gitu fashionnya? Seminggu 3 kali ya. Kalau saya sehari 3 kali loh minum obat. Kenapa kalau saya ngomong lagunya mesti heliguguguk, Tanto? Mimi, kelas berapa ini berarti? 11 jurusan keperawatan. Sebentar. Itu yang digambarkan kenapa cowok tuh heboh sekali ya kamu ya? Iya paling heboh itu pelatonnya. Ya ampun. Oke sekali lagi tepuk tangan buat Mimi. Terima kasih sayang. Nah, seperti yang kita janjikan tadi, kita mau ketemu sama dedengkotnya yang melatih mereka untuk bermusik rumahnya. Oke. Langsung saja kita tanggil dia, Bapak Rusyanto Panjo. Pak Rusyanto.
sebentar. Musik. Saya kayaknya curiga deh. Kenapa? Yang di sebelah sana nggak pada puasa deh. Semangat banget. Dengok ya. Habis makan ya. Kenceng banget teriakannya. Mana keteriakannya untuk perawat? Oh itu. Itu perawat. Kita tanya-tanya ke Pak Rus. Oke, Pak Rus apa kabar Pak Rus? Baik. Bapak mas, sebagai mas, Bapak gimana? Sebagai sudah, Pak. Guru ekstrakurikuler bidang musik. Betul. Ya. Bagaimana wow. menghadapi anak-anak ini Pak, siswa-siswanya ya? Ada kesulitan tersendiri enggak? Alhamdulillah walaupun sudah usia SMA namun mereka justru semakin dewasa, semakin punya rasa tanggung jawab sehingga latihan itu mereka yang minta bukan saya yang menentukan. Kesadaran diri ya Pak ya. Kesadarannya luar biasa anak-anak. Tepuk tangan untuk anak-anak kan. Kalau di sini musiknya apa aja Pak yang dipelajari di sini? Huh? Musik band. Kebetulan seperti yang waktu beberapa bulan yang lalu kami ikut partisipasi di TATV band dengan fashion walaupun fashion. Belum berhasil, namun ternyata anak-anak masih tetap semangat. Tapi kan di sini dapat juara favorit ya kemarin tuh ya Pak ya. Dapat juara. MC-nya Kak Aris kan. Ya, Kak Aris. Dan di samping fashion ada juga karawitan, lalu band, paduan suara. Dan kami menjalin kerjasama dengan studio dan sanggar di sekitar kita yang mana bisa kita kerjasama untuk latihan. Di mana alat kita yang belum punya, kita bisa kerjasama dengan partner-partner tersebut. Jadi mereka di bidang pendidikan maju, di bidang ekstrakurikuler juga maju. Betul sekali. Kalau biasanya musik ini itu latihan berapa kali Pak? Di hari apa aja? Musik band kayak gitu. Kalau band itu memang rata-rata satu minggu itu dua kali. Satu minggu dua kali ya Pak ya? Kalau karawitan? Kalau karawitan Pak? Karawitan seminggu satu kali. Seminggu satu kali. Tapi alhamdulillah walaupun banyak yang anak-anak muda sekarang sudah kurang senang belajar karawitan, tetapi alhamdulillah di SMK Bakti Karya ini anak-anak masih antusias dan semangat benar, sekali, termasuk Bapak Ibu gurunya. Bapak, antara band sama karawitan lebih sulit ngajar yang mana? Iya Pak. Karawitan. Karawitan, karawitan. Ya? Karena memang. Kalau band itu hanya paling 7 karakter. Namun kalau karawitan itu rata-rata kalau sederhana seperti ini 15 sampai 18. Gamelan itu kan macam-macam Kak, ada bonang, ada sarung. Umpamanya bonang itu kan ada pukulan gembyang, ada pipilan, Mipel, ada imbalan dan seterusnya. Jadi macam-macam. Walaupun sama-sama balungan ada yang pukulan tunggal, ada yang pukulannya. Ada larasnya juga beda-beda ya Pak. Itu yang slendro beda-beda Kak. Dan membedakan ya. Terus Pak, prestasi apa yang sudah pernah diraih Pak di bidang musik Pak? Ya untuk sementara karena kebetulan saya baru dipercaya untuk ekstrakurikuler musik di SMK Bakti Karya ini baru 8 bulan. Alhamdulillah kami sudah bisa mengikuti. Sebentar toh. Pak 8 bulan ya? Iya. Kayak punya saya Pak 8 bulan Pak. 8 bulan ya? Saya sudah 8 bulan Pak. Satu bulan lagi akan lahir. Berarti kita sama nanti Pak melahirkannya sama ya. 9 bulan. Namun begini Mas, walaupun 8 bulan ternyata dari Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sangat mendukung kegiatan yang saat ini kita lakukan itu adalah memang prakarsa dari anak-anak saking antusiasnya untuk mengisi acara dengan buku. Tapi saya salut sekali loh Pak, walaupun generasi muda tapi tetap cinta sekali sama tradisional, musik-musik tradisional seperti gamelan dan karawitan. Tepuk tangan untuk kalian semua yang cinta dengan budaya. Soalnya pengalaman saya waktu muda dulu biasanya gengsi kan. Males. Kalau anak muda, ih apa? Main gamelan. Gak gaul gitu kan ya. Kalau di sini enggak, semuanya suka. Luar biasa. Makanya itu membedakan sekolah lain dengan sekolah yang di sini. Istimewa. Tadi sudah ada gamelan rumahnya. Nah, Bapak kalau dilihat dari teman-teman antusias dari murid-murid Pak. Benar. Nah, itu rasanya itu selalu ingin memberikan sesuatu yang baru. Baru. Nah, ini juga ada yang baru nih Kak. Kita mau pengen tahu tadi kita ketemu ya sama itu kayak seragam-seragam putih terus kayak silat itu Pak. Iya, taekwondo. Taekwondo. Kita panggil aja. Ada taekwondo aja. Oke. Fian nanti kita Fian. Namanya siapa Pak? Fian. Fian. Tepuk tangan tadi Fian. Coba dong jurus-jurus taekwondo diperlihatkan. Sebentar, Fian, kamu butuh korban enggak? Korban, ini korban Kak Aris korbannya. Enggak, maksudnya saya carikan gitu. Butuh korban, Putri, sini. Jangan, jangan, kasihan. Dua hari. Silakan, ayo. Biasanya diabani dulu Kak rumahnya sama Kak Aris. Ya? Ya, serius. Tujuh. Tepuk tangannya dong.
Fashion show aja nanti ya. Tadi kan fashion saya udah taekwondo. Ayo taekwondo dong diajari Kak Aris, diajarin, diajarin. Soalnya saya enggak bisa karena saya diciptakan punya tulang lunak. Oke, tulang lunak. Jadi enggak bisa ngelas. Tiga kosong Santo. Besok terakhir ya. Oke, fix. Namanya siapa sayang? Alfian. Kelas berapa Alfian? Kelas pegang sendiri. Kelas 11. 11 jurusan Keperawatan. Ternyata di balik kelembutan seorang perawat ada sebuah kekuatan. Jadi nanti kalau mau merawat pasiennya, kalau pasiennya nakal, dibabat ya. Sudah berapa lama belajar pian untuk ini namanya apa, karate atau taekwondo sih? Taekwondo. Sudah berapa lama belajar taekwondo? Satu tahun. Satu tahun sudah begini ya. Luar biasa. Sudah mengikuti lomba-lomba? Kejuaraan. Sudah? Sudah. Oh, sudah ada mendapatkan juara-juara perlombaan? Belum. Coba lagi. Pokoknya kan masih muda, jalannya masih panjang. Jadi harus semangat belajar biar nanti bisa berprestasi. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Pia. Terima kasih banyak Pian bawa anda. Terima kasih untuk Pak Rosianto juga. Dan jangan kemana-mana. Betul sekali, karena kita akan melihat yang mau lihat berikut ini banyak sekali ya. Pastinya tetap di Ngabuburitan. Semoga berkah. Amin.